Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Beralih ke segmen lainnya, kontingen karateka Inkai Pemprov Kalimantan Selatan yang mengikuti ajang kejuaraan Open Karate Senkaido Championship Piala Kemenpora Series 5 tahun 2019 di GOR PKP Jakarta Islamic Boarding School. Prestasi gemilang ditorehkan para karateka dari Perguruan Institut Karatedo Indonesia Inkai Kalimantan Selatan saat mengikuti kejuaraan Open Karate Senkaido Championship Piala Kemenpora Series 5 tahun 2019. Pasalnya karateka Inkai Kalsol berhasil mendulang banyak medali di arena GOR PKP Jakarta Islamic Boarding School 25 hingga 27 Oktober lalu. Inkai Kalsol sedikitnya menyabet 16 medali emas, 11 medali perak, dan 13 medali perunggu. Dengan hasil ini, bina prestasi Inkai Tanah Bumbu Kalimantan Selatan berhasil meraih juara umum antar pelajar dari total 17 kontingen provinsi dan diikuti oleh ribuan peserta karateka dari seluruh Indonesia. Pelaksana harian Inkai Pengurus Provinsi Kalimantan Selatan, Pawahisa Mahabatan, turut bangga karena atletnya bisa menyabet medali dalam ajang bergensi diikuti perguruan karate dari berbagai penjuru tanah air. Kegiatan ini kami mengikuti kejuaraan champion Senkaido Kemenpora seri kelima di Jakarta di GOR PKP Islamic Center Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan seri kelima Kemenpora ini Bimpres Tanah Bumbu Inkai Kalimantan Selatan mengirim atlet sebanyak 43 ditambah dengan ofisial, maka jumlah total 60 orang yang 43 atlet ditambah dengan ofisial, maka total 60 dalam event kegiatan Kemenpora ini. Alhamdulillah dalam kesempatan kita di kejuaraan Open kita mendapat perak, Alia Olivia. Nah, dia mendapat perak final dengan Sulawesi Selatan. Nah, kemudian kita di kejuaraan pelajar, antar pelajar kita juara umum dengan meraih 11 emas, 16 perak, 13 perunggu. Nah, itu di beberapa kelas yang kita temui. Ya. Nah, target Olivia sendiri ke depan kayak apa, Olivia? Jadi yang terbaik aja ke depannya. Jadi yang lebih baik. Lebih bagus ya. Untuk mencapai yang bagus nanti kayak apa? Latihannya lebih ditambah? Lebih giat, serius. Selanjutnya, para atlet bina prestasi Inkai Tanah Bumbu akan disiapkan menghadapi kejurnas Inkai Jawa Barat dan dalam waktu dekat mengikuti kejuaraan Open Indonesia Timur. Rijali Apandi, Banjar TV.